Ya. Angkringan tempat minum dapat ya. Angkringan tempat minum dapat. Aslinya seperti ya. Ini ya. Ya model terbaru nih. Ini stoknya kayaknya satu kontainer Mas ya. Dan ini untuk Mas bosnya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Om. Gimana untuk kabar hari ini Mas? Alhamdulillah sehat. Om. Alhamdulillah sehat Mas ya. Ini kayaknya sangkarnya lagi penuh banget Mas ya. Alhamdulillah Om. Lagi full stok seperti ini banyak banget. Ini untuk nama sangkarnya atau tokonya apa nih Mas? Bima Sangkar Om. Bima Sangkar ya. Betul. Posisinya ada di mana nih? Di parkiran belakang Pasar Burung. Parkiran belakang Pasar Burung. Iya betul. Parkiran motor ya? Iya parkiran motor mobil sama. Aja. Los AKS Mas ya. Sampingnya EKS. Sampingnya ya. Heru Kenari, Omanto, dan Tunas Jaya patokannya. Oke. Nanti untuk yang masih bingung, untuk yang mau berkunjung ke sini ada kontak WA-nya Mas ya? Ada Om. Ini Mas, ada online apa nggak di sini? Ada, online. Onlinenya apa tuh? Tokopedia Bima Sangkar. Tokopedia Bima Sangkar. Shopee Bima Sangkar juga. Oh, Shopee juga Bima Sangkar ya. Nanti bisa dicek Mas ya di situ Mas ya. Kalau seumpama mau mantau di sini dari jam berapa sampai jam berapa tuh Mas? Dari jam 6 sampai jam 4. Om. Jam 6 sampai jam 4. Betul. Oke, ini kayaknya stoknya banyaknya lagi yang mentah-mentahan Mas ya. Mentah-mentah enggak ada Om di gudang semua. Mentah-mentah enggak ada Mas ya. Nanti tinggal pilih-pilih Mas ya. Betul Om. Kalau seumpama mau dikirim-kirim untuk sahabat kecamannya bisa apa enggak tuh Mas? Kirimnya minimal kita Jabodetabek aja ya. Oh, Jabodetabek ya. Ya. Yang bisa COD maksudnya? COD enggak bisa Om. Oh, enggak bisa COD. Bisa instan, Om. Dia punya bisa transfer dulu baru kita kasih ojolnya ya. Oh, ada ojolnya tersendiri di sini ya. Nganterin ya ke sana ya. Oke, seperti itu. Nanti kalau lebih enaknya langsung ditelepon dulu Mas ya. Oke Mas, kita langsung coba tanya-tanya nih Mas. Boleh Om. Dicek untuk sangkar-sangkar yang ada di kios Bima Sangkar nih. Stoknya mumpung lagi banyak banget di sini. Nah, ini ada salah satu sangkar. Ini untuk sangkar-sangkar apa nih Mas? Ini buat kenari. Sangkar buat oke, sangkar buat kenari ciblek. Ciblek, pokoknya burung-burung kenari ke bawah. Oke, burung-burung kenari ke bawah nih Mas ya. Replika orik Om. Replika orik. Iya nih Om. Oke. Bahannya keker kotak. Tiangnya keker kotak ya. Bahannya apa nih Mas? Bahannya kalau dari Jawa Timur ini mahoni Om. Mahoni ya. Iya. Oke. Kalau juri-juri biasa dari bambu Mas dari ya. Bambu Om. Kalau yang kayak gini harga berapa Mas? Ini nomor 3 kena 22 replika orik ya. Nomor 3 kena 22 ya. Iya. Jadi 220 maksudnya. Betul. 220 dapatnya apa aja itu? Tangkringan tempat minum Om. Tangkringan sama tempat minum ya. Iya. Oke. Ada nomornya apa enggak Mas kayak gini Mas? Ini nomor 3 Om. Khusus ya? Iya. Khusus nomor 3. Kalau nomor 1 sama nomor 2 2,5. Nomor 1 sama 2 nomor 2 2,5 ya. Iya. Tapi untuk sangkarnya seperti ini sama ya. Oke. Nanti bisa dipantau di sini Mas ya. Iya. Oke. Nomor 1 kan ukurannya sebenarnya. Oke. Kalau yang nomor 2 tadi berapa nih Mas? Nomor 2 kena 250. 250 terus buat burung apa? Ukurannya nomor 2 buat caijo ya. Caijo. Caijo. Oke. Terus nomor 1 buat kacer. Nomor 1 buat kacer. Ya, sama harganya 2,5. Oke, sama harganya 2,5 ya. Betul. Persis kayak gini Mas sama, ya. Sama. Oke. Barangnya masih full banyak Mas ya. Full. Oke. Warna coklat semua. Warna coklat semua nih. Nah kita lanjut yang untuk yang sebelah sini Mas. Ini untuk yang lagi dipegang sangkar apa lagi ini nih? Ini replika mentahan Om. Replika mentahan. Ya, nomor 3 ya. Yang nomor 3 ini ya. Sama itu buat apa aja tuh? Ini sama kalau nomor 3 rata-rata buat kenari ke bawah ya. Sama ciblek ya. Ciblek. Oke. Sama buat burung-burung. Untuk yang mentahan kayak gini. Sama untuk bahan-bahan semua di sini dari mahoni Mas ya. Ini jati nih Om. Oh, yang ini jati. Jati berarti ya. Berbeda lagi Mas ya. Murah lebih murah Om. Jati malah lebih murah. Iya, karena masih mentahan ya. Oh, mentahan soalnya ya. Oh iya, kalau ini udah di pernis atau iya, apa nih? Melamin. Jadi melamin ya. Iya, dari melamin seperti itu jadi lumayan mahal. Nah, untuk yang ini bagaimana nih, Mas? Ini nomor 3 90. Nomor 3 90.000. Iya. 90.000 dapatnya apa? Tangkringan tempat minum mau dapat. Tangkringan tempat minum. Iya. Tinggal masukin burung tinggal lah ya. Masuk burung. Oke. Yang ini 125 nomor 1 sama nomor 2 ya. Yang ini 125.000. Iya, nomor 1 sama nomor 2. Nomor 1 sama nomor 2 ya. Udah amplasan semua halus Om ya. Udah amplasan semua halus ya. Iya. Jadi dapat tangkringan sama tempat minum. Dapet, tinggal masukin burung ya. Kalau mau beli banyak per set isi 3 300. Oke, berarti per set isi 3 300 dapatnya iya. Apa itu? Ya gantungan doang kalau beli banyak ya. Gantungan doang ya. Iya. Tangkringan sama tempat minum beli sendiri. Oke. Beda. Kan buat grosir biasanya iya, ya. Oke, buat jual lagi. Kalau mau buat jual lagi pastinya harga juga lebih murah lebih Mas ya. Murah. Ini jadinya bebas. Ini stoknya stoknya kayaknya satu kontainer Mas ya. Ada yang hitam, ada yang putih ya. Jerujinya ini yang hitam. Kalau yang hitam sama harganya? Sama. Sama aja ya. Sama. Oke, stoknya ini enggak kurang-kurang nih. Banyak. Satu kontainer. Stoknya banyak banget ya. Kayaknya jati semua ini.
Untuk yang ini berbeda lagi nih, dari sangkar atau modelnya nih mas ya. Namanya apa nih mas? Ini solo cover om. Solo cover. Ah, nomor satu ya. Nomor satu ini ya. Iya. Buat burung apa ini? Buat kacer hijau jalak. Kacer hijau sama jalak. Buat anakan murai pas. Buat anakan murai juga pas ya. Oke. Ikan pintu 2N selorok 2 ya. Selorok 2. Iya, jadi lebih mudah buat kotoran. Oke. Lebih mudah ya buat buat buang kotoran. Buang kotorannya. Kayu jati om. Kayunya jati. Kayu jati. Dapatnya apa aja nih? Dapatnya tangkringan tempat minum. Tangkringan tempat minum harga berapa ini? Nomor 1 100. Nomor 1 100. Iya. Terus nomor 2-nya 60. Nomor 2-nya 60 ya. Iya, cuma nomor 1 dan nomor 2 ya. Iya. Oke. Untuk yang modelnya seperti ini. Kalau yang ini modelnya model apa nih mas? Berlina. Apa? Berlina. Berlina. Model berlina seperti ini ya? Iya, kayu jati ya. Kayunya jati. Nomornya bagaimana ini? Satu sama dua. Nomor satu sama dua. Iya. Oke. Okay. Tetap tatakannya tuh om dua ya, kayu jati. Oke, okay, tatakannya tetap dua ya, bagian bawah nih. Kayunya kayu jati. Nah, jari-jarinya nomor biasa nih semua dari bambu. Nomor satu 110.000. Dapatnya tangkring sama tempat minum biasa ya. Nomor 2 nya bisa cepe, bisa 90 bebas. Nomor 2 cepe sama 90 bebas pokoknya ya. Tergantung omnya aja ya. Tinggal tergantung nanti di sini ya. Iya. Kita milihnya. Oke. Okay. Terus stoknya bagaimana ini? Oh, itu om banyak om. Oke. Okay. Nah, ini dia untuk stoknya. Stoknya ini full ya. Full. Pokoknya untuk stoknya tuh nyampe ke atas. Tinggi banget tuh. Habis itu kontainer pokoknya. Stoknya banyak lah. Dari sangkar yang masih mentahan ini. Untuk yang ini berbeda lagi nih untuk modelnya. Modelnya seperti ini, model apa nih kosan, namanya mas? Kosan. Kosan. Yang model model kosan ya? Iya. Atau kandang? Manjang, ya. Eh? Manjang ya? Manjang ya? Iya. 35-40. 35-40 ya, manjang ini. Pintunya pintu atas om ya? Pintunya pintu atas. Iya. Nah, mantap. Seperti. Tatakan biasa om dua. Tatakannya dua ya? Kayu jati. Oh, ya. Kayunya jati. Kalau nomor bagaimana nih nomornya? Nomor satu ini. Nomornya nomor satu. Iya. Nomor satu harga berapa? Kena 130. 130 buat sangkar? Buat kosan nomor satu ya. Buat sangkar apa? Ini biasa kacer hijau. Kacer hijau kan? Gitu kali ya. Oke. Okay. Dapatnya? Dapatnya tangkringan tempat minum. Dapatnya tangkringan tempat minum. Iya, betul. 130. Iya. 130 aja ya. Terus nomor-nomor yang lain bagaimana? Nomor 2-nya kena 90. Nomor 2 kena 90 ya. Iya, ukurannya kecil ya. 30-35. 30-35. Tuh, buat burung kecil nih. Oke. Okay. Mantap. Tuh, pintunya terus seperti itu ya. Terus yang paling kecilnya? Yang paling kecil dalam 80. 80.000. Iya. 80.000 tinggal masukin burung ya. Buat black suit ke bawah ya. Buat black suit ke bawah ya. Oke. Okay. Untuk stoknya juga masih banyak apa enggak ini, Mas? Stok banyak, Om. Stoknya juga banyak ya. Kayunya kayu jati pokoknya ini. Ini untuk stoknya mas ya. Stoknya om. Nih untuk stoknya. Untuk yang model tadi full ya, sampai ke atas. Pokoknya kalau di sini mau grosiran juga harganya pastinya lebih murah untuk per set. Ini untuk yang ini unik lagi nih mas ya, modelnya nih. Ini sumpit kayu jati tua ya. Namanya sumpit modelnya. Iya. Modelnya pintunya, model sumpit. Pintu ini kayak wambi. Pintunya pintu kayak wambi ya. Betul. Kayaknya pintunya dua apa bagaimana mas ya, yang saling itu variasi nih om. Variasi biar kelihatan buat kelihatan mewah ya. Oke. Seperti ini buat sangkar apa ini mas? Ini buat kenari nomor 3 ya. Kenari nomor 3 ini? Nomor 3 buat kenari. Mantap. Dapatnya apa aja? Tangkringan tempat minum biasa om. Biasa ya. Oke. Ini harga jari-jarinya warna hitam, kayunya kayu jati ya. Iya. Harganya berapa? Harganya 80. 80.000. Tinggal masukin burung aja nih. Kayaknya jadi modelnya mewah buat sangkar kenari. 120. Nomor 1? 120. Nomor 1 120 buat burung apa aja? Buat biasa nomor 1 kacer hijau. Kacer hijau ya. Terus ada lagi? Nomor 2-nya 100. Nomor 2-nya 100. 100. Buat sangkar apa bisa? Biasa hijau om. Hijau juga ya. Gede masalahnya nomor 2-nya. Soalnya ukurannya gede ya. Ini stoknya mas ya? Stoknya banyak om. Iya stoknya banyak pokoknya nanti tinggal dibeli juga. Full ya. Nih sampai sini yang jari-jarinya hitam, jari-jarinya hitam. Kalau yang ini modelnya beda lagi nih mas ya? Iya. Modelnya seperti ini. Modelnya menorok. Ini namanya model menorok mas. Betul. Seperti ini. Ini ada isi berapa nih? Isi 3 sama ya? Isi 3. Jari-jari 3 mili ya? Jari-jari. Gede-gede ya? Gede-gede banget. Biasa buat sangkar apa nih mas? Nomor 1 biasa kacer hijau om. Oke, nomor 1 kacer hijau. Ini bedanya jari-jari gede-gede begini ya. Jadi lebih cepat ya. Oke.
Nomor 1 berapa tadi? Nomor 1 ini kena 110. 110 dapat buat? Nomor 2 100. Nomor 2 100. Nomor 3 50. Nomor 3 50 ya. Kayu jati Om ya. Kayu jati. Oke. Ini buat kayu jati. Kayu jati. Mantap untuk modelnya. Ini dia untuk stoknya. Full ya. Dari yang model tadi sampai ke bagian bawah. Untuk yang ini modelnya model ukir semar ini. Seperti ini. Tapi nanti kalau seumpama dicat semarnya bagus lagi Mas. Bagus ya? Lagi. Ini belum dicat aja nih. Ntar kalau seumpama kreatif Mas dicat ya. Jadi lebih tua juga. Warnanya coklat jadi tua. Jadi tua. Warnanya coklat berarti ya. Iya. Ntar kalau udah dicat warnanya warna emas bagus nih kayaknya. Ini kalau kayak gini bagaimana nih Mas? Ini nomor 1 harga 2,5. Nomor 1 harga 2,5. Nomor 2 2,5 juga sama. Nomor 2 juga 2,5 sama ya. Oke, ini untuk stoknya full banyak banget nih. Buat burung apa aja nih Mas? Biasa Om, nomor 1. Nomor 1? Buat jalak, kacer. Buat jalak sama kacer ya. Kalau buat kenari-kenari ada enggak harga gitu? Kenari ya pasti pakainya nomor 2. Oh, nomor 2 ada ya. Oke. Tinggal masukin burung pokoknya ini. Nih untuk bagian dalam. Bagian dalam juga tersedia. Untuk yang ini modelnya berbeda lagi nih Mas ya. Ini bambu jejer tiang bubut. Namanya bambu jejer untuk modelnya ya. Tiang bubut Om ya nih. Tiang bubut. Iya, pernisan. Oke, pernisan tiang bubut seperti ini, pernisan ya. Betul. Jadi seperti bambu ya, ros-rosannya gitu. Betul. Kayu jati Om ya. Kayunya jati. Harganya bagaimana? Harganya nomor 1 200. Nomor 1 200. Nomor 2 200. Nomor 2 200. Nomor 3 18. Nomor 3 18. Ini untuk sahabat kicauannya apal apa enggak Mas? Namanya nama nomor-nomornya itu buat burung-burung apa aja apal apa enggak ya? Apal ya? Kalau yang udah tahu berarti apal Mas ya? Jadi kita enggak usah terangin buat burung apa. Burung apa? Oke, yang penting udah pada apal ya kita sebutin untuk nomor dan model-modelnya aja Mas ya. Iya, betul. Oke, mantap nih. Untuk sangkar-sangkar burung beo juga tersedia. Untuk sangkar burung beo yang masih mentahan, jari-jarinya kalau dari burung beo seperti ini atau jari-jari begini ya, besar-besar ya, 6 mili ya. Oke. Ada nomor juga apa gimana nih? Nomor 1 100. Nomor 1 100. Nomor 2-nya 80. Nomor 2 80 ya. Oke, ini untuk stok-stoknya Mas. Stoknya itu tadi di gudang sebelah. Oh, di gudang sebelah. Iya. Kalau yang ini beda lagi Pak. Jari-jarinya kecil ya. Iya. Ini untuk stok-stok yang tadi di sebelah. Ini di sebelah sini juga ada nih Mas ya. Wah, stoknya berarti melimpah banyak banget nih. Untuk sangkar penjinakan burung. Ini untuk burung-burung apa aja di sini buat peranti jinakin. Nanti ini tersedia. Seperti ini untuk penjinakan wambi atau penjinakan burung-burung yang lain. Sangkarnya ini kerep ya. Jurijinya atau jadinya kerep jaringannya. Harganya bagaimana nih Mas? 100 ribu ini. 100 ribu. 100 ribu stoknya banyak. Dapatnya tinggal masukin burung apa gimana? Kalau itu masukin burung. Oke. Okay. Ada ya. Oke. Okay. Kayunya kayu jati, stoknya banyak. Jodohan burung kecil Mas itu. Kecil. Kayak plate, kayak pleci gitu kali ya. Betul. Harganya yang gandengan begini bagaimana? 50 ribu buat kandang perjodohan burung kecil pokoknya ya. 50 ribu dari kayu jati ini. Stoknya juga banyak ini ya. Nanti untuk yang lagi cari kandang perjodohan burung kecil tersedia banyak nih. Untuk yang sedang mencari sangkar-sangkar burung kecil kayak burung-burung pleci dari kayu jati, tinggal masukin burung. Ini untuk harganya 120 ribu. Tinggal masukin burung ya, harga 120 ribu, kayunya kayu jati. Stoknya ini banyak. Untuk yang mau dari sangkar ini nanti bisa dipantau di sini, dirawat dengan baik ya. Ini ditaruh di dalam plastik seperti ini. Ini stoknya bukan atas tuh, full ya bagian atas. Dan untuk modelnya ini segi 8 seperti ini ya, jadi segi 8 dia dikelilingi persegi. Kalau yang ini berbeda lagi untuk modelnya. Ini modelnya model apa yang kayak gini Mas? Ini PCNI. CNI? PCNI. PCNI. Oke, modelnya seperti ini Mas ya. Ininya pakai pion ya. Oke, ininya pakai pion, tiangnya besi ya untuk pinggir-pinggirnya. Kalau yang kayak gini tinggal masukin burung harga berapa?
tinggal masukin burung aja 110. 110.000. Buat burung nisan ya. Udah pernisan ya. Betul. Burung-burung kecil pokoknya ini. Kayak kleci. Nanti bisa dipantau di sini untuk stoknya dari tangkar ini juga banyak. Kayunya kayu jati. Untuk yang ini Raffi Jaya. Raffi Jaya ini. Untuk sangkarnya yang list modelnya ya. Nomornya bagaimana nih Mas? Ini nomor 1 Om, warna coklat hitam harga sama. Coklat hitam harga sama ya. Iya, nomor 1. Nomornya nomor 1. Dapatnya apa aja nih Mas? Tangkringan tempat minum, Om. Tangkringan tempat minum ini ya. Iya. Harganya bagaimana? Harganya 450. 450.000 ya. Iya. Oke. Nomor 2 48. Nomor 2 480. Kalau nomor 2 ya. Nomor 3-nya 430. 430 nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Warnanya ada dua warna ini. Iya, coklat dan hitam. Coklat dan hitam. Coklatnya kayak gini, Mas. Coklatnya kayak gini. Oh. Ini berarti masuknya warna coklat ini. Bukan warna oranye ya. Untuk yang ini juga mereknya Raffi Jaya tuh. Raffi Jaya modelnya apa untuk yang ini, Mas? Jari-jari mesin ya. Modelnya jari-jari mesin. Ya, lurus semua. Maksudnya jari-jari mesin lurus semua lurus begini, Mas. Semua ya, mata bambu atau rosnya ya. Rosnya gimana? Rosnya lurus-lurus. Rosnya lurus-lurus ya. Iya. Jadi mungkin packing-nya lebih bagus kali lebih ya, Mas. Bagus. Oke. Untuk nomor-nomoran bagaimana? Untuk nomor, nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 dan nomor 3. Betul. Nomor 2. Nomor 255. Nomor 2 550. Betul. Dapatnya tinggal masukin burung. Iya, tangkringan okay. Tempat minum udah dapat. Oke, okay, terus nomor 3-nya 55 juga. Nomor 3-nya 55 juga. Iya, ini coklat Om ya. Coklat tua maksudnya ya. Iya, coklat tua. 55 nomor berapa tadi? Nomor 2 dan nomor, 3 sama. Nomor 3 dan 2 sama ya. Iya, ini coklat mudanya Om. Nah, yang ini coklat muda seperti ya, ini ya. Ya. Seperti oranye masuknya coklat muda ya. Pokoknya yang ada ini ada nomor serinya itu ya, yang jari-jari mesin ya. Yang jari-jari mesin. Ada nomor seri. Jadi jari-jari mesin itu yang dimaksud lurus-lurus ya. Lurus-lurus. Enggak berbengkok. Dari jari-jarinya. Mantap. Untuk kamu dari ini harganya dikasih sama untuk yang warna itu tuh. Ya, untuk yang mentahan. Ini untuk yang mentahan dari Raffi Jaya nih Mas ya. Ya. Tuh mereknya adanya di dalam belum pasang-pasang pokoknya. Jadi untuk merek yang mentahan kayak gini berapa nomornya nih Mas? Nomor 123 harga 26. 123 harga 26 rata gimana? Betul. 123 harganya 260. Rata ya. Jadi 3 nomor harga 1. Nanti tinggal masukin burung aja ya. Tinggal masukin burung ini untuk yang mentahan. Ini juga stoknya masih banyak. Nanti enaknya langsung dipantau berapa tuh, guys. Stok melimpah Om ya. Stok melimpah pokoknya. Baru pada datang nih. Baru datang. Nah, ada juga yang mewah termasuknya Mas ya. Iya. Mewah dari BNR. Nih, BNR Indonesia. Nomor seri BNR Indonesia. Nomornya nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Cuma nomor 2 ini ya. Cuma nomor 2. Cuma nomor 2 aja. Tinggal masukin burung harga berapa ini? Kena 800. 800.000. Betul. Tinggal masukin burung ya. Tangkringan tempat minum dapat ya. Tangkringan tempat minum dapat tuh seperti ini. Yang mewah. Terbaru nih Om ya. Yang terbaru ya. Yang terbaru modelnya ya. Iya. Ibu yang terbaru. Avanza Om lombanya. Oke. Lombanya Avanza ya. Iya, Avanza. Mantap. Nih, seperti ini untuk yang baru untuk model dari BNR. Ada juga untuk yang mewah juga nih dari Orik. Orik Jaya. Tuh, mereknya Orik ya. Kalau yang ini nomor berapa nih, Mas? Ini nomor 4. Nomor 4. Berarti paling kecil maksudnya paling ya. Kecil, diameter 45 sama 50. Diameter 45 sama 40 ya. Iya, 50. 50. Iya, kadang ada 45, kadang ada 50. Oke. Kalau yang kayak gini harga berapa nomor 4 nih? Nah, 500 Om. 500 tinggal masukin burung ya. Iya. Tinggal masukin burung. Burung apa aja ini kira-kira ya? Ya, biasanya nomor 4 kacer dipakainya. Kacer bisa ini ya? Iya. Bulat tapi ya? Bulat. Oke, kacer bisa. Untuk yang merek Orik. Kalau yang lain Mas, nomornya Mas? Nomor satunya harga 700. Nomor 1 700. Nomor 1 nomor 2-nya 7,5. Nomor 2-nya 7,5 ya. Nomor 3 6,5. Nomor 3 6,5. Untuk yang besar-besar biasa buat murai lah. Stoknya dari ini ada 4 nomor soalnya. Untuk yang dari ori tinggal masukin burung. Untuk yang sangkar ini, untuk sangkar-sangkar kotak melamin ini masih maksudnya ya. Melamin Ebet melamin Jaya. Sangkar kotak Ebet Jaya nah, yang ini terbaru ya. Yang terbaru modelnya list ya Om ya. List ya. Iya tuh ada list plat terbaru. Kalau yang list seperti ini plat terbaru Ebet Jaya ya. Betul. Nomornya bagaimana nih Mas? Ini nomor
3 harga 300. Nomor 3 harga 300 dapatnya tinggal masukin burung lah pokoknya ya. Tinggal masukin burung. Nomor 3 3,5. Nomor 2 3,5. Nomor 1 nya 32. Nomor 1 32 ya. Iya. Karena di abot baru naik, kita naik ya. Kalau di abot jadi, turun, kita turun. Jadi tergantung dari sononya mas ya. Kalau belanjanya dari abot naik, ikut naik dikit ya. Iya. Mantap. Warnanya bagaimana nih warnanya? Stok tinggal hitam. Tinggal hitam ini aja. Oke. Okay. Ini ebot, ini ebot jaya. Nah, ini untuk stoknya. Dari yang ebot ini untuk stoknya masih banyak banget. Pokoknya nanti tinggal dipilih-pilih di sinilah menurut seperti temennya yang cocok nih. Stoknya full ya. Untuk yang ini mereknya BNR ya. BNR yang kotak. BNR kotak ya. Yang model terbaru ini, Mas. Ya, model terbaru. Ini ada berapa nomor ini, Mas? Ini ada 2. Ada 2 ya? Iya. Ada 2 nomor. Ini untuk nomor berapa yang ini? Ini nomor 2. Nomor 2 ya? Iya. Oke. Nomor 2 harganya berapa? Nomor 2 harga 500. 500.000. Tinggal masukin burung ya. Iya. Kayunya apa tuh? Kayu biasa mahoni kalau kayak gini. Mahoni ya. Oke. Okay. Kalau kayak gini mahoni. Sebenarnya nomor satunya 4,5. Nomor satunya 4,5. Betul. Oke. Okay. Kalau yang kayu mahoni sama kayu jati itu bagusan mana sih sebenarnya, Mas? Sama aja sih, Om. Sama kalau aja ini ya. Ini kan buatan dari Jawa Timur. Hmm. Otomatis semua warna kayak gini mahoni. Om. Mahoni ya. Iya. Oke. Okay. Kalau bilang kayu jati ya wassalam lah. Wassalam ya. Mungkin dari daerah juga, Mas ya. Iya. Kalau dari daerah sono, Jepara, Semarang itu jati. Iya, mungkin dari daerah juga pengaruh ya. Betul. Banyak kayu jati sono maksudnya. Nah. Bikinnya pakai kayu jati. Oke. Okay. Yang penting packingannya bagus lah ya. Betul. Oke. Okay. Untuk yang dari orik, ini untuk orik yang aslinya kayak gini, Mas, orik, Mas. Iya, ini aslinya. Aslinya seperti ya. Ini ya. Uh-huh. Yang model terbaru nih. Dari Sangkar Orik, ini untuk orik jaya nomor berapa nih? Ini nomor 1. Nomor satunya. Betul. Kalau nomor 1 ini untuk harganya dikasih nomor berapa? Nomor 1 kena 32. 32. Betul. Kena 32 ya. Betul. Tinggal masukin burung ya. Iya. Terus ada nomor berapa lagi? Nomor 2 3,5. Nomor 2 3,5. Iya. Nomor 3-nya 29. Nomor 3-nya 29. Betul. Pokoknya untuk harga tinggal masukin burung aja, Mas ya. Masukin ya. Ini untuk warnanya udah berapa nih? Hitam dan coklat, Om. Hitam dan coklat ini ya. Betul, iya. Oke, ini untuk coklatnya juga coklat mewah termasuk. Iya, coklat tua. Mantap, coklat tua. Orik jaya. Untuk buat mandiin burung, ini juga ada nih, Mas ya. Cuman belum di packing aja nih. Oh. Belum disusun. Kalau sumpah mau udah disusun atau belum disusun begini harga berapa, Mas? 100, Om. 100.000 ya. Ya, ini yang udah. Ini untuk contohnya kayak gini, Mas ya. Ini udah disusun. Harganya 100.000 buat mandiin burung. Untuk yang lagi nyariin buat mandiin burung juga tersedia nih 100.000-an. Buat parubengnya nih, paru bengkok kakak tua. Paru bengkok. Ini untuk yang paru bengkok atau kakak tua. Jenis-jenis paru bengkok juga ada nih. Untuk satu ini berapa satu saja? 350 ya. Iya. Berikut sama ininya, tinggal nangkring pokoknya ya. Betul. Oke, ini untuk buang kotoran bagian bawah. Untuk sangkar dari Raffi Jaya ini buat yang burung-burung anis. Kalau burung anis beda sendiri sangkar seperti ini ya, pasti ya. Harganya 280. Ini tinggal masukin burung. Raffi Jaya ini untuk mereknya. Untuk stok dari sangkar ini juga masih ada untuk pilihan ya. Untuk yang sedang mencari sangkar anis juga tersedia nih. Untuk model Raffi Jaya. Itu dulu sobatku yang bisa dipantau dari kios Bima Sangkar. Stoknya di sini full stok banyak banget ya. Dari yang mentahan, ini untuk yang mentahan harganya ini juga lumayan terjangkau. Nanti untuk negonya ya langsung dipantau merapat ke kios sambil ditawar-tawar di sini ya. Sambil dipilih-pilih untuk sangkarnya yang masih tersedia, stoknya full, mereknya juga bermacam-macam di sini. Oke, Mas, terima kasih banyak, Mas ya. Ya, sama-sama, Om. Mudah-mudahan sehat selalu nih, Mas. Alhamdulillah. Untuk Bima Sangkar mudah-mudahan kedepannya makin laris nih. Amin, amin. Oke. Itu dulu satu yang bisa disimak dari Bima Sangkar nih. Untuk patokannya Tunas Jaya ya, parkiran motor Los AKS yang ada bak sampahnya. Nanti untuk sahabat teman-temannya mau berkunjung ke sini enak ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.